Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala aidan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala ta'ala aidan wa dzakkir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dapat sama-sama kita bertemu sekali lagi insya-Allah. Baru je jumpa 2 hari lepas Jumaat, sekejap je masa. Allah Taala Maha Kuasa ya. Itu pantas masa berlalu. Sebab tu kalau selalulah saya sebut pun, kalau kita tak mengisi masa kita dengan manfaat, masa tu yang rugilah kan. Sebab masa ni bergerak dengan begitu pantas ya. Jadi insyaAllah dengan masa yang ada ruang ni, kita akan isikanlah. Dengan hari ni saya nak berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan yang benda yang saya kasih sekalian, berkenaan dengan apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran berkenaan dengan nikmat ya, yang dapat dirasai oleh manusia, tak kira orang beriman ke orang tak beriman ke. Di sini sebut 9 perkara ya, 9 perkara yang mana walaupun orang yang tak beriman, yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang beriman ni kita fahamlah benda tu ya, tapi orang yang kufur pun dapat benda sama juga. Orang yang menghina Allah pun dapat juga nikmat. Ya, ni baru saya dapat tadi, ada video viral tu. Tak tahulah, saya bangun tidur tengok video tu, kejut saya tengok. Apa benda lah pula ni kan? Ada orang share dalam grup jemaah lah. Saya ingat apa benda budak ni. Rupa dia makinya. Kan? Tak nak sebutlah saya benda tu. Eh, ada dapat tak video tu tadi? Kan? Habis pecah muka dia, kena tumbuk belasah dengan orang. Tak, kat mana tu? Saya pun tak pasti. Katanya dekat Puchong ya. Oh, tu ya. Sekejap je cari jumpa kan. Yalah, kalau tindakan dari segi undang-undang tu, tak sepatutnya lah kita kena serah berkuasa. Tapi lah kalau dah tak tahan sangat, memang bagi sebiji, 2-3 biji dulu baru bagi kat polis kan. Macam tu lah. Saya tidaklah menggalakkan tentang benda tu. Tapi yalah, itulah akibatnya, bahananya. Saya dah cakap dah pada hari Jumaat yang lepas. Masa tu saya tak dapat lagi video ni. Mungkin baru lagi kot yang tu. Sebab orang sekarang dia makin berani. Semakin berani ya, menyatakan sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan hukum syarak, bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan norma kehidupan manusia lah. Sebab itu orang sekarang ni ya, banyak yang ada masalah mental, masalah sakit jiwa lah tadi Bilal sebut dengan saya tadi pun, masalah sakit jiwa ya, psikologi, tak tahu apa masalah. PKP dah tak ada PKP dah. Kalau dah terkurung tu mungkin lah saya pun boleh jadi sakit jiwa. Terkurung dah biasa ceramah, kali terkurung tak boleh buat apa, terpaksa buat Facebook live. Kan? Sebab kita dah biasa bercakap, contoh saya lah. Tapi kita benda yang baik lah kita sampai kan. Tapi ada orang macam tu. Saya ingatkan non-Muslim ya, rupanya Islam. Islam lah tu kan? Kita pun tak faham apa dia orang nak sebenarnya ya. Jadi itulah manusia sekarang, apa yang dia tak puas hati sangat, kita pun tak pasti. Tapi yang seperti mana saya sebut tadi, dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ada 9 perkara yang dapat dirasai oleh panca indera manusia. Tak kira lah orang beriman ke, orang tak beriman ke, kufur ke, muslim ke. Ya, dan ia dinyatakan dengan jelas dalam surah An-Naba.
Ya, surah An-Naba bermula daripada ayat yang ke-6 sehinggalah ayat yang ke-16. Ayat ke-6 sampai ayat ke-16 surah An-Naba. Saya suka sangat juzuk 30 ni, ya. Banyak masjid saya pergi surau, dah 5 tahun 6 tahun mengajar pun tak habis juzuk 30. Sebab nak cerita tu banyak sangat benda nak cerita. Banyak sangat. Jadi kebetulan ya, dengan isu-isu semasa yang kita sedang hadapi sekarang ini, kita pun pelik. Orang-orang macam ni dia menghina Allah, menghina Nabi, tapi Allah tidak akan terhina dengan hinaan dia, ya. Menghina Nabi, Nabi tidak akan terhina dengan hinaan dia. Menghina Islam, Islam tidak terhina dengan hinaan dia. Dia sendiri mencari pasal, mencari asbab untuk orang bantai dia cukup-cukup. Tapi segala nikmat dia ambil, nikmat Allah. Kalau kau rasa kau tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan Nabi, jangan duduk dalam dunia ni, pergi tempat lain. Nak gimana? Planet Pluto siapa punya? Planet Mars siapa punya? Langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ketujuh siapa punya? Nak duduk dalam tanah, duduk dalam tanah diam-diam, siapa punya tanah? Nak duduk dalam gua, duduk dalam gua, siapa punya gua tu? Tu dia. Sian eh orang ni. Moga Allah bagi hidayah pada dia lah. Mungkin itu salah satu asbab kemuncak kejiwaan dia. Sekali kena tumbuk, terus normal. Mungkin. Mungkin lah. Saya rasa. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada mereka ni. Baik. Apakah yang saya sebutkan tadi bahawa 9 perkara yang kita boleh rasa nikmat itu. Depan mata kepala kita rasa, dengan lidah kita rasa, tengok dengan mata kita, dengan telinga kita boleh dengar, kita boleh pegang, kita boleh apa. Allah sebut dalam ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Naba. Alam naj'alil arda mihada. Alam. Apa itu alam? Ini bukan alam semesta, bukan alam dan manusia. Ini alam tu adakah? Lam maknanya tidak. Adakah tidak ataupun bukankah? Naj'al, kami jadikan. Kami jadikan. Naj'al daripada perkataan ja'ala, ja'ala jadi. Kalau naj'al, kami jadikan. Al-arda, bumi. Ya, al-arda bumi. Mihada, terbentang luas sebagai hamparan. Duduk di atas muka bumi, duduk di semenyih ni, duduk di mana-mana, kan? Siapa punya bumi ni? Kita cari rezeki. Kalau tengok pada video tu, saya tengok dia macam bawa delivery tu, saya tengok. Sebab dekat video tu saya nampak ada kotak-kotak delivery. Tak payah sebutlah apa delivery-deliverynya tu. Sebab saya nampak dalam video tu ada beberapa kotak delivery yang dia bawa, yang popular lah. Sekarang ni kita pun selalu belilah benda-benda tu melalui delivery berkenaan, naik motor tu kan. Jadi rezeki Allah ambil dalam dunia ni. Kau cari rezeki, kau buat apa semua kan, Allah bagi kita. Kalau kita sebagai orang yang beriman, alhamdulillah. Bukan semua orang duduk semenyih ni asal semenyih, kan? Bukan asal semenyih. Ada orang Kedah, ada orang Perak, orang Terengganu. Jadi tak kisahlah, duduk di muka bumi Allah. Sebab apa? Kita nak memakmurkan muka bumi Allah. Kita nak ambil rezeki daripada nikmat Allah. Allah suruh kita cari rezeki, Allah suruh kita bertebaran di muka bumi Allah untuk mencari manfaat. So kita buat. Tapi jangan sekali-kali mengingkari perintah Allah. Jangan sekali-kali menghina pencipta atau menghina kekasih Allah. Sebab itu dalam tafsir dia menyebutkan, mengapa kamu masih mengingkari dan ragu-ragu tentang hari kebangkitan? Sebab ayat-ayat ini sebenarnya diturun kepada kaum Quraisy, musyrikin Quraisy, ya, pada zaman Rasulullah SAW. Mereka tidak percaya kepada hari pembalasan. Mereka tak percaya. Jadi bila mereka tak percaya, Allah berikan soalan-soalan. Sebenarnya ini dalam bentuk soalan, tuan-tuan. Dia bukan ayat statement tu, bukan ayat pernyataan, dia ayat soalan. Sebab itu saya tanya tadi, saya sebut tadi, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai satu hamparan yang terbentang luas untuk kamu dapat manfaat? Dia soalan tu. Allah tak baginya dalam bentuk ayat biasa.
kami jadikan untuk kamu bumi. Tak, Allah kata, adakah? Bukankah? Ini kalau kita belajar bahasa Arab, kita belajar kaedah bahasa Al-Quran, ini dipanggil al-istifham al-inkari, dipanggil al-istifham al-inkari. Apa itu istifham inkari? Satu kata tanya, satu soalan yang tak perlu pada jawapan. Sebab kita tahu memang jawapan dia apa? Ya, dia tidak ada tidak. Memang jawapan dia ya sahaja. Kan? Tidak ada no. Tidak ada no. Dia memang yes saja jawapan dia. Naam. Macam Arab kata naam. Dan tak ada pilihan lain. Tidak ada objektif A, B, C, D. Tak ada. Sebab jawapannya A je, iaitu ya. Tapi kita tak payah jawab soalan tu. Sebab memang jawapan dia ya. Ha, nampak eh? Itu kehebatan ayat Al-Quran ini. Padahal kamu dapat melihat dengan mata kepala sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha sempurna, ilmunya yang meliputi segala sesuatu dan hikmahnya yang begitu hebat, yang semuanya menunjukkan bahawa Dia tidak menciptakan makhluk itu dengan sia-sia. Ma khalaqta hadza batila, rabbana ma khalaqta hadza batila. Dalam Quran Allah sebut, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan sesuatu itu dengan batil. Batil maksudnya sia-sia. Tak ada pun yang satu benda yang Allah cipta di muka bumi ini sia-sia. Tak ada. Semuanya ada dia punya matlamat dia. Semua ada fungsi dia. Semua ada tujuan dia. Tapi itulah. Ya, manusia yang tak tahulah kejahilannya itu menyebabkan dia boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma kehidupan manusia. Oleh sebab itu, sesiapa sahaja yang dianugerahkan kenikmatan seperti itu, nescaya tidak akan dibiarkan begitu saja. Lihatlah bumi yang dijadikan Allah SWT sebagai tempat hamparan dan tempat berpijak manusia dan haiwan ternakan. Mereka menjadikan dunia ini, bumi ini sebagai tempat tinggal, memperguna dan menikmati kemakmurannya baik zahir maupun batin. Maknanya segala apa nikmat yang digunakan dalam dunia ini, semuanya kita ambil. Bahasa kasar dia, semuanya kita sapu. Semua kita kawut, tak kira. Kalau orang bukan Islam, mungkin dia tak ada fikirlah halal dan haram. Ada segelintir orang Islam pun begitu juga. Halal haram pun tak fikir, kawut saja semua apa yang ada depan mata. Kan? Tapi kita bagi orang yang faham agama, kita tahu. Mana satu yang halal nak diambil, mana satu yang haram yang kena dijauhkan. Kita sudah tentu kita tahu itu. Tapi itulah dia. Allah Subhanahu Taala sebut, pertama sekali nikmat yang Allah sebut adalah bumi. Sebab kita manusia duduk dalam bumi ni, duduk dalam dunia ni, di mata Allah kita ni kecil sangat, tuan-tuan. Itu yang kita kesianlah orang-orang yang ya melakukan sesuatu yang menzahirkan kejahilan mereka. Memang kesian sangatlah. Sebab kita ni mata Allah besar sangat ke kita dalam mata Allah? Kalau kita duduk di dunia ni kan, kalau perumpamaan matahari itu, contohlah kita umpamakan, matahari itu diumpamakan seperti bola sepak. Contohnya, matahari itu seperti bola sepak. Sebab kita nak buat perumpamaan ya, seperti bola sepak, seolah-olahnya besarlah bola sepak tu nak dibandingkan dengan bumi itu hanyalah sebesar titik saja. Bayangkan, bukan sebesar bola tenis atau sebesar apa. Matahari itu bola sepak. Kita ambil marker pen whiteboard, ambil marker pen whiteboard tu, kita titik satu dekat whiteboard. Tak payah buat bulat-bulat, tak payah, titik je. Bagaimana tu perumpamaan satu bola sepak dan satu titik dot kecil. Itulah perumpamaan di antara matahari dan bumi, tahu? Bumi tu bukan orang, bumi. Bumi tu. Allahu Akbar. Kita nak sombong lagi duduk dalam dunia Allah ni, bumi Allah ni. Bukan kita lah, orang-orang yang berkenaan lah kan. Orang-orang yang berkenaan lah. Kalau bumi tu sebesar titik dot, kita yang duduk dalam bumi ni besar mana?
Cuma kita bayangkan, kalau bumi itu sebesar titik dot, kita duduk dalam dot tu besar mana kita? Tak sebesar kuman COVID-19. COVID-19 tu pun besar lagi kot. Kan? Tak sebesar kuman influenza macam-macam sekali. Na'udzubillah, penyakit-penyakit. Itu dah masalah. Dia bila kemungkaran mula tersebar dan orang mula berani cerita, menzahirkan dia punya kritikan pada agama dan sebagainya, walaupun agama itu tidak tercemar. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi. Tak ada siapa yang boleh mengatasi keindahan Islam, keistimewaan Islam. Tapi semakin banyak kemungkaran, penyakit pun semakin banyak tersebar. Dah 2,000 kes, 5,000. Tak sempat nak turun pun. Macam tu jadi istiqomah ni, 2,000 lebih tu 5,000. Semalam kan ini? Semalam kot. Mudah-mudahan dia ada penurunan lah. Penat kan? Masa penat namanya. Tapi itu semua ketentuan Allah. Kita dah cuba jaga, dah cuba buat itu, buat ini, suntik dah lengan sampai sadar dah suntik vaksin macam-macam. Saya pun 3 dos, dapat 2 takut. 3 cukup lah. Kan? Tak tahu nak buat apa lagi dah. Kita terpaksa hidup dengan dia kan? Tapi statistik tu tiap-tiap hari dia akan keluar. Kan? Macam mana tu tuan-tuan? Kita dah jaga, kita dah berdoa pada Allah buat tu ini. Tapi orang yang jahil ini dia masih terus nak menzahirkan dia punya kejahilan. Dia sebenarnya mengaibkan diri dia, menempah maut sebenarnya tu orang macam tu. Dia menempah maut. Iklan kat apa masuk dalam YouTube, masuk dalam media sosial. Menempah maut namanya tu. Ya. Jadi sebab itu bila disebut begini bumi ni terlalu besar pengertian dia. Sampaikan saiz tu saya umpamakan seperti itu tadi, kita sendiri boleh fikirlah macam mana kita ni, kita di mana kedudukan kita sebenarnya. Kalau kita ni tak beriman pada Allah SWT, na'udzubillah kan, memang tak ada tempat langsung di sisi Allah SWT. Sebab bumi besar dot, kita pun tak tahu besar mana. Tapi kalau kita ni orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, Allah sebut jelas-jelas dalam Quran surah Al-Hujurat kan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi takwanya. Maknanya kita boleh jadi orang mulia walaupun kita punya besar tu besar kuman, kita punya saiz kita tu perumpamaannya, tapi kita boleh jadi orang yang mulia di sisi Allah Ta'ala dengan meningkatkan ketakwaan. Sebab itu saya dah tetap sini baca khutbah ni minggu ketiga insyaAllah kan. Jadi bila kita dengar imam baca khutbah tu, kita akan dengar satu nasihat yang memang takkan, tidak mesti kena sebut. Kalau tak sebut, tak sah khutbah jemaat. Iaitu ittaqullah. Sebab takwa tu jelah tiket untuk menjadikan kita manusia yang daripada sehina-hina manusia kepada semulia-mulia manusia di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu tajuk apa pun khutbah tu mesti nasihat ittaqullah. Sekurang-kurangnya 2 perkataan tu dan mesti disebut di dalam bahasa Arab. Nah, lepas tu kita dengar translation dia, kita dengar terjemahan dia, bertakwalah kamu pada Allah dan sebagainya dalam bahasa Melayu. Tapi sebut bahasa Melayu saja tidak sah. Sampai tahap macam tu. Ittaqullah sekurang-kurangnya lah. Tapi biasa kita akan dengar ayat Quran yang lengkap lah, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan sebagainya. Saya nampak junior saya tu, Ustaz Nur Effendi ni junior saya. Junior kesayangan saya ni. Ustaz Nur Effendi masa di YA dulu. Ustaz Nur Effendi nampak dekat cermin tu. Baik. Jadi itu satu. Yang pertama tu daripada 9. Yang pertama daripada 9. Yang kedua, wal jibala autada. Mula-mula tadi Allah cerita pasal bumi. Kemudian Allah cerita pasal apa? Wal jibal. Iaitu dan gunung ganang. Wal jibal, gunung ganang. Autada, menjadi seperti atau menjadi sebagai pasak bumi. Gunung ganang, bukit bukau. Allah jadikan pasak bumi.
Kita duduk di Pelangi Semenyih ni tinggi kan? Saya rasa tinggi ni, bukit rasanya. Sebab saya turun ke Semenyih, cuy tuan. Slide lah. Kan? Kalau kita nak pergi Pekan daripada sini kan, turun cuy tuan. Ha, memang bukit lah. Sasar lah kita duduk atas bukit ni. Apa jadi di Baling? Ha, baru-baru ni kan, banjir sahabat-sahabat kita di Baling kan. Viral juga tu. Sebab ada orang nak buat ladang Musang King. Suka makan Musang King tak? Hati-hati tau, kalau kita ada saham kat situ. Oh, kita punya Musang King beli kat Thailand, tak apa. Bukan beli kat Baling. Kan, tengok. Usik saja sikit. Kau bangga kau nak buat ladang durian. Kau nak buat bangga, kau nak buat macam-macam. Sikit je Allah usik tu kan. Tapi kesiannya, yang menjadi mangsanya adalah orang-orang yang tidak berdosa. Toke-toke tu dia macam tu lah dia. Kan? Nampak tak? Allah kata Allah jadikan gunung ganang sebagai pasak bumi agar muatannya tidak bergoncang. Kan? Sebab pas bukit gunung ni dia jadi macam satu pemegang tau pada bumi ni. Kalau dia tak ada memang sebab itulah. Yalah kita duduk atas bukit tapi akhirnya dilestarikanlah dengan alam semula jadi dan sebagainya kan. Saya duduk Eco Hill pun macam tu juga atas bukit juga tu. Kan? Tapi kena tanam lah balik pokok apa semua kan. Macam berlaku di Pekan Semenyih dulu kan. Banjir sebagainya tu. Ya? Itulah. Maknanya kalau pembangunan yang tidak terancang itu akan menjadi satu bahana sebenarnya. Andai kata tidak ada gunung sebagai pasaknya, nescaya bumi selalu bergoncang lantaran di perutnya terdapat bahan-bahan yang mendidih sehingga tidak ada hikmahnya sama sekali ia dihamparkan. Maksudnya itulah, kalau bumi gunung ganang ini dirosakkan, diusik tanpa perancangan yang baik, maka ia akan menyebabkan ketidakstabilan bumi. Begitu. Ya, jadi itu nikmat yang kedua disebutkan. Sebab ni Allah sebut, Allah cerita ni benda-benda yang besar dulu tau. Allah tak sebut dulu pasal manusia. Sebab Allah buat bumi kan, gunung ganang, benda-benda besar. Benda-benda yang besar. Tapi untuk kita ada disebut nanti. Ada. Selepas ni dia akan sebut pasal Allah SWT sebut pasal manusia pula. Pasal manusia. Dan seterusnya ayat yang ke-8 iaitu wa khalaqnakum azwaja. Apa dia? Tanda ketiga atau nikmat ketiga yang kita manusia dapat iaitu wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan manusia. Kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Ada lelaki dan ada yang perempuan. Agar pergaulan kamu menjadi lebih sempurna. Dan sama-sama mencari kebahagiaan hidup. Dan memelihara keturunan yang baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam satu ayat yang cukup popular sebenarnya ayat ni. Surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda membuktikan kekuasaannya, bila kita dengar dalam Quran, kita dengar perkataan ayat. Selalu kita faham ayat ni, kita biasa dengar ayat Quran, kita selalu sebut ayat suci Al-Quran. Tapi sebenarnya ayat dalam bahasa Arab maknanya bukan semestinya ayat. Ayat Quran tu. Ayat dalam bahasa Arab boleh juga membawa makna bukti kekuasaan dan kebesaran Allah. The sign of Allah's greatness. Ya, bukti kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya bila kita dengar ayat dalam Quran, kita baca kan selalu ada kita jumpa li ayatina bi ayatina, kita baca-baca mesti ada jumpa ayatina ayatina, ayat-ayat kami. Dia dua maksudlah, sama ada ayat tu ayat Quran ataupun yang kedua adalah bukti kekuasaan Allah. Itu kehebatan dalam bahasa Al-Quran. Jadi Allah kata antara bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia menjadikan kamu, menciptakan kamu
min anfusikum, dari diri kamu sendiri, azwaja, yaitu istri-istri, ya, dari jenis kamu sendiri. Maknanya manusia, manusialah, kahwin dengan manusialah, kan? Kadang ada orang kata manusia ada yang kahwin dengan bunian lah, apalah, yang kes-kes kita dengar dulu-dulu tu kan, tahiyah hidup tak tahulah tu, ya, macam-macam pelik-pelik manusia ni, ya, dia dah tak puas apa yang ada di, yang dia nampak depan mata, dia nak kahwin dengan bunian pula. Pelik lah, memang ada orang macam tu. Itu saya cakap, memang manusia ni banyak masalah jiwa lah, masalah jiwa banyak betul kan, masalah jiwa sangat banyak. Kadang-kadang dengar suara-suara bisikan lah, apalah. Sebab kadang-kadang jiwa tak kuat, jiwa tak kuat, ya. Quran pun kurang baca, zikir pun kurang, nak menuntut ilmu, so datang surau macam ni tak mau, nak pergi dalam gua, nak pergi duduk dekat hutan, berguru dengan guru-guru entah siapa-siapa. Kita kena berguru dengan orang yang ada tauliah lah, orang yang kita kenal, orang yang ilmunya tidak sesat, ilmunya tidak menyeleweng. Jangan pergi cari guru-guru entah siapa-siapa. Ya, itu pasal Jaiz suruh bagi tauliah pada guru-guru agama ni, supaya apa yang disampaikan itu tidak menyeleweng. Bukan salah yang mana tak ada tauliah, bukanlah maknanya dia orang tu tak ada ilmu, tidak. Memang ramai je yang tak ada tauliah, tak ambil tauliah, tapi ilmunya baik. Cuma sebab apa? Sebab Jaiz nak pastikan ilmu yang disampaikan itu tidak menyeleweng dan tidak kontroversi. Itu yang penting. Sebab itu ada dulu satu kes lah, saya ingatlah benda tu, sebab dia ada kaitan dengan penipuan sijil daripada USIM. Sebab saya ni orang USIM. Dia kata seorang ustaz tu siap ceramah dekat Masjid Negeri lagi. Tapi sebab saya macam ni pun tak ceramah Masjid Negeri tau. Saya ceramah Mukhlisin cukup lah, kan? Siap dapat ceramah Masjid Negeri tu. Dia kata dia dah ada degree fik dan fatwa daripada USIM. Bila check dalam sistem, tak ada pun. Oh, berani kau kelentong sijil USIM, eh? Siap ke? Jadi saya yang wakil USIM ni rasa panas je, kan? Senang-senang aja, ya? Ingatkan orang tak boleh trace ke apa? Zaman sekarang senang je. Kita boleh trace dalam sistem student tu. Kita boleh tengok lah. Kalau dia memang graduate daripada USIM, kita boleh tengok. Boleh berani ke tipu sijil ustaz tu? Mungkin dia baru nak start lah kot. Tak baik macam tu. Penat belajar tau. Saya belajar daripada degree sampai PhD berbelah-belah tahun boleh ceramah depan tuan-tuan ni, kan. Saya tak berani lah buat benda-benda yang macam tu. Ni ada orang dia boleh buat macam tu, menangguk di air yang keruh, Nasyad. Tu kita kena hati-hati lah. Tapi tuan-tuan tak payahlah sibuk nak cari pula siasat seorang-seorang ustaz yang terpapar kat tu, kan. Ini betul ada sijil. Sijil ni ada ke tak? Tapi kalau Jaiz dah bagi pengiktirafan tu, insyaAllah lah, kan. Mungkin kes-kes tadi tu kes terpencil, terlepas pandang. Yelah, kita ni kan husnuzon dengan ustaz-ustaz. Takkanlah ustaz nak menipu, kan. Tapi itulah ada juga yang baru nak start tu, tuan-tuan. Kena hati-hatilah. Terutama apabila ditrace sebab apa? Apabila dia menimbulkan persoalan-persoalan yang kontroversi. Dia bila ustaz-ustaz dah mula cerita benda-benda yang kontroversi, dia punya idea tu ataupun fikrah dia macam lain macam ni, jadi orang mula siasat. Ustaz ni belajar kat mana ni, lain macam. Sia-sia jadi fitnah USIM tu. USIM tak ajar. Bila dia mula cerita benda-benda yang dia punya pendapat tu tentang hukum hakam agak kontroversi, hukum hakam yang agak menyeleweng, jadi orang dengar pun pelik. Saya ustaz ni cakap macam ni, kan. Macam tu lah, tuan-tuan. Tapi itu kes-kes terpencil lah. Kebanyakan ustaz kita okey, insyaAllah. Tak ada masalah lah. Cuma kadang-kadang memang ada ramai yang berilmu tapi mereka tidak ambil tauliah. Sebab tauliah memang satu benda yang bukan senang. Saya interview tu lama dah, 2014 kot. 2014 ke 2013, tak ingat. Tapi kalau sekarang lagi strict lah. Zaman saya dulu kalau interview sekarang saya pun pening kat tu. Tapi kalau zaman dulu dia strict juga. Banyak benda yang dia tanya. Yalah, dia nak pastikan lah kita punya pegangan macam mana, kan. Kalau tuan-tuan ada ilmu nak kongsi, kena pergi ambil tauliah lah, insyaAllah. Ya, kalau kita nak kita betul apa kita nak takut, itu je. Senang je, kan. Macam itulah. Baik.
bila kita cerita pasal pasangan-pasangan hidup tadi tu, apa tujuan Allah ciptakan pasangan hidup ini? Dia ada tiga tujuan dia. Tiga tujuan dia. Litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha. Untuk kamu rasa sakinah. Pernah dengar nama orang sakinah? Mungkin ada tuan-tuan. Ya, ibu-ibu ada nama sakinah tak? Ibu-ibu, tengok siapa tu? Ada orang nama sakinah tak? Mungkin ibu-ibu nama anak sakinah, Nurul Sakinah ke apa. So sakinah ni makna apa? Tenang lah, tenang. Sebab itu kalau nama anak sakinah maknanya tenang, sakinah. Sakinah makna tenang. Ya. Tapi jangan sikinah. Dia lain sebut, lain maksud dia. Sakinah makna tenang, sikinah maknanya pisau. Tenang juga kalau kena pisau, habis. Habis, mati terus. Tapi dia tak ada kaitan lah. Cuma memang betul, sikin pisau bahasa Arab. Sakinah makna tenang. Sebab kita bila berpasangan, ada hidup berpasangan, ada isteri, ada anak-anak, terutama di sini sebut isteri lah kan, di sini untuk ketenangan. Untuk ketenangan. Ada taskunu ilaiha, maknanya untuk merasa ketenangan. Yang kedua dan ketiga, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan dia menjadikan di antara kamu, ya, pasangan-pasangan hidup ini, mawaddah wa rahmah. Adanya perasaan kasih sayang dan adanya belas kasihan. Itu dia. Maknanya tiga objektif mendirikan rumah tangga ini, sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini yang selalu disebut oleh orang Indonesia. Kalau nak mengucapkan selamat pengantin baru tu, kalau kita sekarang semoga berbahagia til jannah, sehingga ke jannah. Kalau dulu orang kata sehingga ke anak cucu je. Sekarang sehingga ke jannah. Okey, baguslah tu. Tapi kalau orang Indonesia, dia kata semoga berbahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, dia kata kan. Sebab apa? Ini memang daripada ayat Quran. Sebab tiga matlamatnya, ketenangan, kasih sayang dan belas kasihan. Ini tujuan. Ya, sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebab itu kita biasa dengar perkataan ini. Ya, mawaddah itu kasih sayang. Baik, seterusnya ayat yang ke-9 dan nikmat yang berikutnya, iaitu waja'alna naumakum subata. Dan dia menjadikan, waja'alna naumakum subata, dan dia menjadikan, apa dia? Naum, apa naum? As-salatu khairum minan naum. Subuh-subuh kena dibagi tahu begitu. Salat itu lebih baik dari tidur. Tidur kan, as-salatu khairum minan naum. Dalam banyak-banyak nikmat, tidur Allah cerita. Waja'alna naumakum subata. Dan kami menjadikan untuk kamu naumakum, tidur kamu, subata. Apa itu subata? Subata tu kerehatan untuk kamu. Kan? Nikmat tau tidur ni. Satu nikmat yang cukup besar, tidur. Bila masa tidur yang sedap sekali? Bila masa? Masa khutbah Jumaat. Sebab bila ustaz duduk atas ni, ustaz ni kalau baca, sebab dah biasa baca kan, dah 12 tahun dah baca khutbah. Jadi bila orang tunjuk tag, okey, tengok 5 minit aja dah cukup. Kan, dah tahu dah dia punya skrip tu kan. Jadi duduk berhati tengok siapa tidur, siapa tidur, siapa tidur. Masa khutbah tu kan, boleh tengok pada atas kan. Macam tu. Tapi kebanyakannya celik tengok. Siapa ustaz ni? Handsomenya. Tak adalah. Gurau. Ya. Jadi segar mata. Sebab itu saya tekan-tekan. Kalau baca tu saya tekan. Saya tinggikan suara saya. Sebab saya tengok anak tidur ni. Itu kan. Masa khutbah kan. Kan? Jadi Allah SWT kata tidur ni satu nikmat yang cukup besar. Kalau tak boleh tidur, memanglah. Kan? Ada tak kita ada masalah tak boleh tidur? Siang tak tidur pun, tapi malam pun tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Kan? Memang masalah tu. Dia ada penyakit tak boleh tidur. Terpaksa makan ubat tidur lah apa. Kalau boleh janganlah selalu sangat makan ubat tidur kan. Bahan-bahan kimia ni kena ni jugalah. Jangan diamalkan selalu. Kecuali kalau kita tak sihat tu bolehlah kot.
Tapi kan, maknanya nikmatnya tidur tu Masya Allah. Sampai kan subuh tu terpaksa ditambah ekstra dia punya lafaz kan. As-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dan berapa ramai orang boleh mujahadah, tolak selimut, nak bangun. Itu kira azan subuh, maknanya dah subuh dah. Nak tahajud, nak bangun pagi-pagi, awal-awal, macam besok hari kerja, mungkinlah kita bangun lebih awal. Ya, nak siapkan anak sekolah lagi apa semua. Kan? Jadi, maknanya kita sebagai orang dewasa sepatutnya tak ada masalah lah untuk bangun daripada tidur. Tapi tidur tu sendiri adalah sesuatu nikmat yang Allah berikan pada kita, terutama pada malam hari, untuk melepaskan penat lelah setelah bekerja pada siang hari untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga. Untuk keperluan selanjutnya, tidur hanya beberapa jam merupakan istirahat untuk mengembalikan kekuatan, mendatangkan kecergasan selepas timbulnya penat, ya, dan mengembalikan potensi untuk digunakan. Maknanya tidur itu satu perkara yang sangat penting. Sebab itu dalam banyak-banyak nikmat tidur Allah sebut. Jadi maknanya tidur ni sangat penting. Kalau malam tak boleh tidur, buat apa je, macam mana nak tips dia? Macam mana kita nak boleh tidur? Kalau malam tak boleh tidur, bergolek sana bergolek sini tak boleh tidur. Bacalah Quran, baca surah Muluk ni, handphone ada, sambil pegang tidur baca. Kan? Tak sampai 30 ayat, handset dah jatuh depan muka. Pap. Jatuh. Maknanya boleh tidurlah dengan cara baca Quran. Baca Muluk, saya pun kadang-kadang tu baca-baca pop jatuh ke muka. Tak habis lagi baca Muluk lah. Dia automatik benda tu. Satu ubat tidur yang mujarab tu. Baca Quran bila nak tidur. Tu dia. Itu satu nikmat lah sebenarnya. Dan nikmat ini bukan didapati oleh orang beriman saja, kan? Orang tak beriman, orang kafir semua dapat tidur. Kan? Jadi tu yang Allah cakap, tidur tu satu nikmat untuk manusia. Kemudian ayat yang seterusnya, sikit lagi masa. Okey. Ayat yang berikutnya Allah cerita pasal nikmat apa lagi? Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan waktu malam itu sebagai pakaian. Libas dalam bahasa Arab maknanya pakaian. Dia tak sama macam libas bahasa Melayu, ya. Aku libas kan? Tak sama. Bahasa Arab libas maknanya baju. Pakaian. Kenapa Allah kata malam itu seperti pakaian, tuan-tuan? Puan-puan, ayah ada benda sekali. Kenapa? Allah kata malam itu seperti pakaian. Ini malam kan? Tuan-tuan nampak tak malam? Jelas tak penglihatan tuan-tuan bila waktu malam? Tak berapa clear kan? Maksudnya ada benda yang kita tak nampak. Kalau siang kita nampak kereta siapa, siapa punya. Rumah sebelah sana nampak, sebelah sini nampak jelas sana. Kereta lalu kita nampak. Jadi bila malam tak nampak kan, penglihatan kita terhad. Nampak tak Allah umpamakan, Allah kata kami jadikan malam itu seperti pakaian. Sebab fungsi pakaian apa tuan-tuan? Apa fungsi pakaian? Kita pakai baju ni, apa tujuan kita pakai? Untuk menutup aurat, menutup keaiban kita, melindungi diri kita daripada ialah keaiban kan, kehormatan diri, ya. Jadi maknanya perumpamaan itu. Jadi menunjukkan bahawa apa? Allah kata kami jadikan malam itu bersama dengan kegelapan sebagai penutup, seolah-olah pakaian yang berfungsi untuk menutup tubuh badan manusia. Keistimewaan yang dapat dimanfaat daripada kegelapan ini antara lain, apabila seseorang hendak melarikan diri daripada buruan musuh, pasti musuh itu gagal mengejarnya. Katakan kalau seseorang nak melarikan diri daripada musuh, maka pada waktu malam dia tak dapat dikesan. Akhirnya orang yang dikejar itu dapat bersembunyi dan menyembunyikan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Itu contoh sajalah diberikan. Bagaimana dengan nak buat kebaikan, nak beramal ibadat pada waktu malam juga? Pada waktu malam kan kita ada qiyamul lail pada waktu malam. Tak ada siapa yang nampak kita, kita sajalah beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maknanya Allah sediakan satu ibadat yang cukup istimewa pada waktu malam. Bukan hanya pada bulan Ramadan, tiap-tiap hari kita boleh buat. Bila bangun pagi tuan-tuan, kita nak uruskan keluarga kita pagi-pagi, sebelum kita buat apa-apa, kita tahajud dulu. Mesti. 2 rakaat, 4 rakaat buatlah. Lepas tu baru siapkan family dan sebagainya. Kejut sama-sama. Kalau boleh, anak-anak kita ajar, isteri kita, suami. Kejut mereka tahajud dulu. Mesti. Jadikan satu kemestian. Supaya, bukan apa tujuan ini. Untuk kuatkan jiwa,
fizikal kuat dah, sadar dah fizikal. Ya, nak kuatkan ni, nak sadarkan ni jiwa ni. Supaya kalau ada apa-apa dugaan sekalipun, insya-Allah Allah ada. Sini, kuat sini. Ya, so setiap pagi mesti buat tahajud. Tapi kalau orang nak buat jahat malam juga kan. Nama pun kelab malam, ada kelab siang. Tak ada kelab siang. Kelab malam aja dia. Pelacuran, auzubillah zalik. Lorong Haji Taib di KL. Bila hidup? Siang hidup juga, ada kedai-kedai dia. Tapi malam jadi tempat lain. Nampak? Ha, jadi benda tu siang apa? Allah jadikan malam macam-macam. Kebaikan bagi orang yang ambil manfaat, tapi keburukan bagi orang yang nak melakukan kejahatan. Nampak kan? Sebab itu Allah kata malam ni terlindung. Orang nak buat jahat pun malam. Tapi sekarang siang malam pagi petang orang nak buat jahat. Kat media sosial pun orang buat jahat. Itu dia. Dahsyat tak dahsyat akhir zaman ni kan? Satu lagi lah sebelum habis ni kan. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Ini ayat bertentangan. Kalau tadi Allah kata malam sebagai pelindungan, siang pula kami jadikan waktu siang untuk masa kamu mencari kehidupan. Ma'ash. Ma'ash berasal daripada perkataan Aish. Kalau kita pun nama anak kita Aish, Aisyah, itu semua maknanya kehidupan. Ma'ishah. Jadi kami jadikan siang waktu untuk apa? Mencari keperluan hidup. Kerana siang hari itu adalah untuk mencari nafkah bagi keperluan hidup. Tapi sekarang ramai orang siang malam bekerja. Terfaham ya? Untuk mencari rezeki lebih. Bawa Grab, bawa apa semua. Yalah, tak ada masalah lah untuk mencari kelebihan. Bukan kata tuan-tuan saja, anak murid saya pun dekat USIM tu sibuk, dia orang cari rezeki. Kesian juga ada yang family yang susah. Habis kelas dia bawa Grab. Tapi kadang-kadang tengah-tengah kelas, ustaz sibuk ustaz, tengah bawa Grab ni ha, tak datang kelas. Kesian pula. Kan, nak marah pun tak tahu nak kata marah ke tidak. Tapi kena tahu prioriti. Kalau anak-anak kita yang memang rajin bawa Grab sebagainya, nasihatlah. Prioriti adalah belajar. Jangan sampai tak pergi kelas lah. Kalau nak bawa Grab sekalipun, jaga keselamatan diri. Ramai juga anak-anak murid saya ada yang accident lah apa semua bawa Grab. Alhamdulillah kan. Jadi tak salah untuk cari rezeki tu, tambah tolong family dan sebagainya. Tapi kena tahulah prioriti dia. Kalau kita student tu belajar, belajar tu utama. Lepas tu ada masa lapang boleh bawa Grab. Tak ada masalah lah tu. Tapi ada yang tak tahu prioriti tu. Tu masalah. Jadi mencari rezeki ni memang tugasan kita, tak kisahlah siang malam nak buat kerja, tapi tak ada masalah. Tapi fitrah manusia bekerja pada waktu siang, malam tu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kena fahamlah, kena pandai bagi masa juga. Jadi itu jelah yang dapat saya sampaikan insya-Allah pada malam ini, untuk kita dapat sebesedikitlah insya-Allah lah, ada masa lagi akan datang kita akan sambung lagi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak sebenarnya nak cerita tu panjang. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini dapatlah memberi semangat pada kita untuk lebih menginsafi nikmat yang begitu banyak Allah beri pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Banyak sangat nikmat Allah, bukan hanya depan mata. Tak payah tengok depan mata, dekat tubuh badan kita dia tengoklah sini. Mata kita dapat tengok, hidung kita dapat bau, telinga ni dapat dengar, ya. Kadang ada saya tengok sahabat-sahabat, anak-anak murid, ada anak kecil, tiba-tiba rupanya ingat anak tu tak boleh bercakap sebab lambat bercakap, rupanya tak dengar. Tak dapat dengar. Cian, kecil-kecil dah tak, dah jadi OKU pendengaran. Itulah dia, semua tu nikmat apa, ada hikmah kan. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.